Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa rizukna ilman nafi amin ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u fa'ila yaf'alu. Bermula bab yang keempat itu fa'ila yaf'alu. Mauzunuhu alima ya'lamu. Bermula mauzunnya bab yang pertama atau mauzunnya fa'ila yaf'alu itu alima ya'lamu. Kasrah in madhinya, fatah in mudhari'nya. Wa alamatuhu ayyakuna aynu fi'lihi maksuran fil madhi. Dan bermula tandanya bab yang keempat itu ayyakuna. Bahwa adalah in fi'ilnya itu maksuran. Dikasrahkan pada madhi wa maftuhan fil mudhari'i dan dipatahkan pada mudhari'i. Nah itu. Fa'ila yaf'alu. Jadi dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab enggak ada fa'ila yaf'ulu itu enggak ada. Kalau fi'il madinya kasra'in enggak ada mudhari' dhamma'in. Fa'ila yaf'ulu enggak ada. Kalau fa'ila dua, fa'ila yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu nanti. Wabina'uhu aydan li ta'diyati ghaliban. Dan bermula binanya bab yang keempat juga itu bagi mutadi, pada kebanyakan. Ghaliban pada kebanyakan atau pada kebiasaan. Yang sering kalau fa'ila yaf'alu itu mutadi. Wa qad yakunu laziman. Dan kadang-kadang ada ianya bina. Dan kadang-kadang ada ianya bina bab yang keempat. Itu laziman, lazim. Tidak ada maf'ulnya. Misalul muta'adi nahu. Bermula contoh muta'adi itu seperti alima zaidun al-mas'alata. Telah mengerti, telah mengetahui oleh si Zaid akan masalah itu. Ya, ada maf'ulnya. Zaidun fa'ilnya, mas'alata maf'ulnya. Pemisalul lazimi. Dan bermula contoh lazim itu seperti wajila zaidun. Takutlah oleh si Zaid. Wajila yaujalu. Fa'ila yaf'alu. Wajila, wajila bina apa namanya? Dah nyampe ke situ belajarnya. Bina apa namanya? Fi'il kan ada beberapa bina. Kalau di awalnya huruf ilat namanya apa? Belum? Belum belajar? Di ujung kita. Kan ada bina sahih, ada bina misal, ada bina nakis, ada bina ajwab, ada bina lafif. Belum? Kalau fi'il di awalnya huruf ilat namanya bina misalnya. Kayak wajaba kan ada waw. Fa'ala wajaba itu namanya bina misal kan. Ada fi'il yang huruf ilatnya di tengah. Seperti qala, yaqulu kan. Itu namanya bina ajwab. Belum diajari? Huruf ilat tahu ada berapa? Apa aja? Nah ini dulu langsung dipercepat berarti. Kalau bina sahih, fi'il-fi'il yang enggak ada huruf ilatnya namanya bina sahih. Seperti qatala. Kan enggak ada huruf ilat, ini qatala bina sahih namanya. Kemudian nasara bina sahih, dharaba bina sahih. Pokoknya fi'il yang enggak ada huruf ilat namanya bina sahih. Kalau fi'il tiga huruf, huruf ilatnya di awal namanya bina misal. Bina misal. Wajaba contohnya. Wajaba. Dah, itu bina misal namanya. Ada tujuh bina apa berapa? Bina sahih berarti fi'il yang enggak ada huruf ilat. Kemudian bina misal. Bina misal fi'il yang di awalnya huruf ilat. Bisa huruf ilatnya waw, bisa ya. Wajaba. Yasaro, enggak? Yasaro mudah. Dah. Kemudian fi'il yang huruf ilatnya di tengah. Ini huruf ilatnya kan tiga kah? Jadi pertama sahih. Nah. Sahih berarti enggak ada huruf ilat seperti nasara. Ini nama binanya ya. Tulis bina sahih. Bina sahih. Kemudian misal. Bina misal.
Kalau misal, punya misal, dia huruf ilatnya di awal. Huruf ilatnya di awal, wajabah. Wajabah, ya saro, ini di Imali ya saro. Ya. Kemudian kalau huruf ilatnya di tengah, ajwah. 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 Ajwa, ajwa katanya berlomba. Huruf ilatnya di tengah, berarti qala, qala, qala yaqulu, ya. Kemudian ini yang huruf ilatnya wow, qawala asalnya. Qawala nanti kita belajar. Qala yaqulu, berarti wow kan. Contoh lain lagi, ba'a menjual, ba'a yabi'u, asalnya bay'a dan tidak ajwa. Enggak. Fa'ala. Kalau huruf ilat, kalau enggak ada huruf ilat namanya sah. Sahih. Kalau huruf ilatnya di awal, misal, ya. Ini huruf ilat misal. Kalau huruf ilatnya di tengah, ajwa. Ini aja. Kalau huruf ilatnya di akhir, namanya naqis. Bina naqis. Naqis. Nah. Contohnya misalkan Roma. Naqis. Kekurangan itu itu. Nakis seperti Rama. Rama huruf ilatnya di akhir nih. Rama Yarmi. Da'a Yada'u. Yad. Orang ini dasarnya Rama Yarmi Da'a Yada'u. Dan nakis. Kemudian ada juga fi'il yang huruf ilatnya di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir. Namanya lafif mafruq. Lafif, gini dulu. Kalau huruf ilatnya double. Apa contohnya? Lafif inti huruf ilat. Bentar ya. Korek, ini. Ini. Kalau huruf ilatnya di awal dan di akhir, di fa satu, di in satu, namanya mafruq, lafif mafruq. Lafif mafruq. Nanti kita pelajari kode aja dulu. Lafif mafruq, contoh waqa. Ini fi'il madhi juga. Waqa, waqaya katanya. Di awal huruf ilat, di akhir huruf ilat ya. Nah, ini namanya namanya bina lafif mafruq. Kemudian satu lagi, kalau di fi'il ada hamdah, salah satu huruf fa'ala ada hamdah, namanya mahmus. 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 Contoh akhaza, kan ada hamzah nih. Akhaza ini namanya bina mahmus. Nah itu dulu, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau lagi 7. Nah, lupa contohnya. Lafif makruh nanti besok. Nah, itu harus tahu nama-namanya. Tapi enggak apa-apa, kan ini baru. Jadi yang penting kalau fi'il itu enggak ada huruf ilat namanya bina sahih. Dan bina sahih banyak banget. Nasara, doroba, kotela kan. Kalau ada huruf ilat di awal namanya bina misal. Kita harus tahu ini karena tasrifnya beda. Wajaba yajibu, hilang wawnya. Mestinya kan wajaba yaujibu, fa'ala yaf'ilu. Tapi karena dia misal nanti wawnya dihilangkan. Kalau huruf ilatnya di tengah namanya ajwaf. Qala asalnya qawala, fa'ala. Karena alasan tertentu nanti wow dirubah jadi alif, jadi qala. Nah, nanti kita pelajari. Makanya fi'il madhi paling sedikit itu 3 huruf. Enggak ada fi'il yang 2 huruf, enggak ada. Walaupun bunyinya 2 huruf, tulisannya pasti 3 huruf. Qala. Bunyinya kan 2 huruf. Tapi kalau kita lihat tulisan 3 huruf kan? Ada alif di tengahnya kan? Roma, 2 huruf kalau dengar. Roma, ra dan mim. Tapi tulisannya tetap 3. Huruf ilat di akhir namanya bina naqis. Nah, nanti.
penting fi'il madhi paling kurang 3 huruf. Bunyi boleh 2 huruf. Nah, tapi tulisannya harus 3 huruf. Nah. Berarti belum pernah khatam antamina? Belum? Masya Allah. Nah, ini harus dikejar ketinggalan. Dah. Bab keempat berarti fa'ila yaf'alu. Babul khamisu. Bab yang kelima fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Jadi kalau bab yang kelima, kalau madinya fa'ula, mudareknya pasti fa'ulu. Enggak ada fa'ula yaf'alu, enggak ada fa'ula yaf'ilu. Enggak ada. Orang Arab enggak pernah baca gitu. Berat. Habis dhammah kasrah itu berat. Jadi kalau fi'il madinya fa'ula, pasti mudareknya yaf'ulu. Ketemu madi hasuna, pasti yahsunu. Karuma, pasti yakrumu. Enggak ada karuma, yakramu, karuma, yakrimu, enggak ada. Jadi gitu cara ingatnya. Kalau fa'ula madinya, mesti mudareknya yaf'ulu. Enggak ada fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ilu, enggak ada. Kalau fa'ala di atas ada tiga-tiganya kan? Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala fa'ula yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ha? Kalau innya fathah mudareknya 3. Kemarin kan? Nah itu. Ya. Fa'ula yaf'ulu. Maudhunuhu hasuna yahsunu. Bermula maudhunnya fa'ala yaf'ulu itu hasuna yahsunu. Wa 'alamatuhu ay yakuna 'ainu fi'lihi madhmuman. Dan bermula tandanya bab yang kelima itu bahwa adalah in fi'ilnya bab kelima itu madhmuman didhammahkan fil madhi pada madhi. Wal mudari'in dan mudari'. Jadi madinya dhamma'in, mudari' juga dhamma'in. Fa'ula yaf'ulu. Wa bina'uhu la yakunu illa laziman. Dan bermula binanya bab kelima itu tidak ada ia kecuali lazim. Pasti lazim dia. Enggak ada maf'ul. Hasuna zaidun. Baguslah si Zaid. Gantenglah si Zaid. Nah. Jadi yang sudah ada berarti fathah dhamma, fathah kasrah, fathatani, kisrah fathah, dhammah-dhammah, kisratani. Ya, cara hafalnya begitu. Sekarang bab terakhir. Babu salisu, bab yang keenam. Fa'ila yaf'ilu. Nah, kalau kitab lain kadang gini. Kadang fa'ila yaf'ilu ini di atas nih. Bab kelima ada juga. Jadi cara menghitung bab itu setiap ulama beda-beda. Tapi secara umum begini. Udah benar ini. Bab yang keenam. Fa'ila yaf'ilu. Kasrah-kasrah. Fa'ila yaf'ilu. Maudhunuhu bermula wazannya yang sewazannya bab yang kelima yang keenam itu hasibah yahsibu. Jadi kalau madinya fa'ila ada yang yaf'alu kan? Fa'ila yaf'alu. Alima ya lamu bab keempat. Bab keempat. Bab pertama apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Bab kedua? Fa'ala yaf'ilu kan? Madinya tetap fa'ala kan? Jadi kalau fa'ala ada yang yaf'ulu bab pertama, ada yang fa'ala yaf'ilu bab kedua, ada yang fa'ala yaf'alu bab ketiga kan? Itu yang diingat madi aja. Kalau madinya fathah fa'a, berarti mudhari'nya ada 3. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Kalau madinya fathah mudareknya ada 3 model. Fa'ala yaf'u, fa'ala yaf'i, fa'ala yaf'a. Ya kan? 1, 2, 3. Bab keempat, fa'ila. Fa'ila madinya, mudareknya yaf'alu. 1. Bab keempat. Dia langsung ke bab keenam. Bab keenam juga mudareknya kasrah. Perhatikan, fa'ila kan? Yaf'ilu. Nah, jadi sebahagian kitab saya lihat langsung fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Nah, biar sama-sama in madinya kasrah. Fa'i. Bab 1 2 3 fa'a. 3 4 mestinya fa'a fa'i la yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Baru bab ke-6 khusus fa'ula yaf'ulu. Ah, mestinya begitu lebih gampang. Nah, ini lompat enggak apa-apa. Lompat kitabnya. Memang boleh juga. Jadi bab keenam itu fa'ila yaf'ilu. Maudhunuhu bermula maudhunnya fa'ila yaf'ulu itu hasibah yahsibu. Wa 'alamatuhu dan bermula tandanya bab keenam ayyakuna ainu fi'lihi bahwa adalah in fi'ilnya itu maksuran fil madhi dikasrahkan pada madhi wal mudhari'i dan mudhari'. Wa bina'uhu aidan litta'diyati ghaliban. Bermula binanya bab yang keenam juga itu bagi muta'addi ghaliban pada kebiasaan.
Waqad yakunu laziman, dan kadang-kadang ada ianya bab keenam itu lazim. Misalul muta'andi, contoh muta'andi itu seperti hasiba Zaidun amran fadilan. Mengira oleh si Zaid akan si Umar akan orang yang lebih. Ini maf'ulnya malah dua. Hasiba Zaidun amran fadilan. Mengira oleh Zaid akan si Umar akan yang lebih. Misalul lazimi, bermula contoh lazim itu seperti warisa Zaidun. Mestinya warisa ini muta'andi dia. Ini banyak yang protes ini. Warisa Zaidun, enggak apa-apa sementara dulu mewarisi oleh si Zaid. Dalam Quran kalau warisa itu muta'andi, tapi di sini lazim katanya. Yang penting bukan itu. Yang penting bukan itu, yang penting ini dulu yang penting. Fi'il sulasi ada 6 bab. Baiklah. Pertama fa'ala. Ingat ini dia. A, kalau a madinya fathah, mudhari'nya ada 3. Fa'ala yaf'ulu bab pertama, ya. Bab kedua yaf'ilu. Bab ketiga yaf'alu. Fathah-fathah kan? Nah, ini doang yang perlu diingat. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Sudah 3. Kemudian madinya tadi kasrah. Kasrah fa'ila, ya. Kalau dari fa'ila ini ada 2. Bab 4 namanya fa'ila yaf alu. Alima ya lamu. Yaf alu 1. Mah langsung ke 6. Ini agak ribut. Fa'ila yaf ilu, ya. Fa'ila yaf ilu patah kasrah bab ke 6. Kemudian satu lagi di tengah fa'ula. Fa'ula ya ulu bab ke 5. Kenapa jadi begini? Nah, andaikan langsung ini kelima akan lebih gampang. Fa'ala fatah, dhamma fatah, kasrah fathatani. Arti fatah ini 2 fatah. Fatah-fatah. Kisrah fatah. Kisrah kasrah tani. Dhamma-dhamma. Kacau juga. Kisrah fatah, dhamma-dhamma, kisrah tani. Terserah. Yang penting begitu. Tahu cara ingatnya kan? Nah, kalau fa'ala madinya mudhari'nya 3. Kalau fa'ila madinya mudhari'nya 2. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Cuma yaf'alu bab ke 4, fa'ila yaf'ilu bab ke 6. Bab ke 5 fa'ula yaf'ulu, hasuna ya sunu. Nah, gitu aja cara ingat. Cuma yang benar bab ke-6 fa'ila yaf'ilu yang benar binanya kebanyakannya bagi lazim. Kebanyakannya lazim. Ya. Sedikit yang muta'adi. Ini binanya muta'adi katanya yang banyak. Kebalik ini. Nah, ini kalau kata di syarahnya yang menta'alik protes ini, ulama lain protes kitab ini. Mungkin musannif kesilap. Di sini kan bermula binanya bab ke-6 juga itu bagi muta'adi pada kebanyakan kan? Para ulama menyatakan justru kebanyakannya lazim, yang muta'adinya yang sedikit ya. Bahkan contoh ini kebalik, warisa Zaidun, warisa itu dalam Quran muta'adi bukan lazim. Wa warisa Sulaimanu Dauda, ada maf'ulnya, mewarisi oleh Nabi Sulaiman akan Nabi Daud, enggak ada, tapi enggak apa-apa, yang penting ingat wazannya aja, pelurusannya nanti di syarahnya. Nah, udah. Sampai situ dulu. Ya. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'a. Cara menghafalnya kayak